Gimana panenmu? Belum panen, Bang. Ini dia orang yang saya cari-cari. Hey, Nok, aku pinjam motormu sebentar ya. Boleh, Bang, tapi jangan lama. Beres. Dendam lama membuat Sahruli terus membuntuti Yura untuk membuat perhitungan. Kejar, tengok dia lagi masukan di situ kan. Dia kan belum tahu datang saya. Saya sudah di belakangnya gitu. Saya ambil batu, saya lempar kena ininya kan, sininya kena. Hei, Yura! Sama dengan Said. Iya, Bang. Mainlah situ, Pak, sebentar kata berapa menit, berapa detik. Jadi dia mengelak. Dia pergi, ambilnya kayu. Saya keluarkan pisau saya. Sudah situ tadi kan, lagi melempar batu dari itu. Saya hantam terus sininya. Sudah kan? Teringat saya pisau saya keluarkan. Saya hantam, kalau tidak salah sininya lah kena dua kali. Bukan di bagian perut yang sebelah kiri di bawah pusar. Nah, itu yang agak parah, masuk sedalam 9 cm. Sehingga itu yang banyak mengeluarkan darah sehingga korban meninggal. Anak-anak, cepat semua kumpul sini semuanya. Cepat. Iya, Pak. Kenapa, Pak? Bapak tadi sudah menikam seseorang. Pergi saya ke rumah. Rumah, sampai di rumah kan. Saya bilang sama anak-anak, aku ini udah ada bibit orang ini kan. Udah aku tikam, jadi bilang, gimana Bang, Bapak tikam? Bilang, gimana aku bilang. Aku pun gak tahu lagi, bilang, ceritanya, bilang. Ya sudah, sekarang kita ke kantor polisi aja, Pak. Setelah menusuk si pelaku ini, dia tidak berusaha kabur, tapi dia ada perasaan puas, senang, karena mungkin dia memendam dendam selama ini ya, dari tahun 2012. Pertikaian Sahruli dengan Yura selama 3 tahun akhirnya harus dibayar nyawa. Saya memang itu amanah itu tidak pernah, janganlah membunuh manusia, itu sudah amanah dari nenek-nenek saya. Itulah saya itu dalam keadaan entah macam mana, Pak, situasinya waktu itu. Itulah yang saya hindari selama ini, kalau itu tidak maulah saya.